Halo Barudak, kumaha kabarna? Semoga kalian jag-jag selalu. Jadi pada kali ini, aing rek menceritakan sebuah film berjudul Evil Dead Rise yang baru dirilis tahun ini, 2023. Film ini akan berfokus pada sebuah keluarga yang tak sengaja menemukan sebuah buku bernama Naturum Demonto. Tanpa mereka sadari, buku tersebut adalah buku untuk membangkitkan sosok jurig yang sangat menyeramkan. Penasarin? Kita masuk ke alur caritana. Berlatar belakang pada sebuah hutan, carita ieu teh dimimitian memperlihatkan tiga orang remaja yang sedang berlibur akhir pekan di sebuah kabin tepi danau. Ketiga remaja itu bernama Teresa, Caleb, dan satu lagi Jessica. Sementara Jessica, ia tetap di kabin untuk beristirahat karena kondisinya yang sedang masuk angin kadalon. Kemudian tak lama Teresa datang karena khawatir tentang kondisi Jessica. Namun ketika Teresa menanyakan keadaannya, Jessica tiba-tiba ia ngalindur mengucapkan kata-kata yang ada di dalam buku yang pada saat itu dibaca oleh Teresa. Seketika Jessica terjatuh dari kasurnya. Dan ketika Teresa mencoba mendekatinya, tiba-tiba wild face looking through the window. Kemudian Teresa yang sangat panik dan ketakutan mencoba kembali ke danau dengan keadaan kulit kepalanya yang sudah roek. Di saat yang bersamaan disusul oleh Jessica yang tiba-tiba saja datang mengambil drone yang tengah diterbangkan oleh Caleb. Drone itu digunakan oleh Jessica untuk memotong kepalanya sorangan. Hal itu tentu saja membuat Caleb terkejut sekaligus rempak. Kemudian tubuh Jessica pun terjatuh ke dalam danau. Caleb yang melihat itu dengan segera berusaha menyelamatkan Jessica yang terjatuh. Namun hal itu malah membuatnya harus tewas dan membuat kepalanya buntung. Adegan pun berpindah memperlihatkan satu hari sebelum kejadian mengerikan di danau itu. Pada sebuah apartemen tinggallah sebuah keluarga yang terdiri dari si ibu bernama Ellie dan ketiga anaknya yaitu Bridget, Danny, dan si bungsu yang bernama Cassie. Pada hari ini keluarga tersebut kedatangan seorang tamu. Tamu itu merupakan adiknya Ellie bernama Beth. Ini si sayangku. Beth di situ mengatakan bahwa ia berencana akan menginap di apartemen kakaknya untuk sementara waktu. Mendengar hal tersebut, Ellie sebagai kakaknya tentu saja memperbolehkan. Namun ia dengan berat hati mengatakan bahwa mereka juga sebentar lagi akan pindah dari apartemen karena sebentar lagi apartemen itu akan direnovasi dan tentunya seluruh penghuni yang ada di dalam apartemen itu harus pindah. Please don't indoctrinate her into your groupie world. What's going on now? That was 2.5. Look, you can sleep on the sofa. Ketika Beth dan Ellie sedang mengobrol di jero kamar, Bridge dan kedua adiknya berpamitan terlebih dahulu kepada ibunya untuk keluar membeli cilor. Tak lama setelah mereka membeli cilor, mereka memarkirkan kendaraannya terlebih dahulu. Namun tak berselang lama, mereka dikejutkan dengan adanya gempa yang lumayan besar. Gempa tersebut menyebabkan sebuah retakan yang cukup besar di parkiran apartemen itu. Alhasil akibat dari retakan itu menyebabkan sebuah lubang yang mengarah ke ruang bawah tanah. Danny yang penasarin ada apa sih di bawah sana, ia pun masuk ke dalam lubang itu dan menemukan beberapa buku-buku kuno dan sebuah piringan hitam dari tahun 1923 serta sebuah buku misterius yang tertutup rapat. Akibat dari gempa itu, Ellie dan Beth yang berada di dalam apartemen mulai mengkhawatirkan keadaan anak-anak yang tak kunjung kembali setelah membeli cilor. Mereka sempat akan meminta bantuan kepada tetangga sebelah kamarnya yang bernama Gabriel, ini orangnya, untuk mencari keberadaan anaknya. Namun tak lama dari itu, untung saja anak-anaknya berhasil selamat dan kembali ke apartemen. Ketika Danny berada di kamarnya karena kepo, ia pun langsung membuka barang-barang yang ia temukan di ruang bawah tanah. Akan tetapi, Danny harus kasebet tangannya ketika ia sedang berusaha membuka buku itu. Seketika buku tersebut menyerap darah Danny, kemudian perlahan-lahan mulai terbuka. Terlihat ketika buku misterius itu terbuka, terdapat sebuah gambar-gambar iblis yang sangat menyeramkan.
Bridge yang melihat hal tersebut langsung menyuruh Danny untuk segera mengembalikan buku itu pada tempatnya. Namun karena masih penasaran, Danny pun mencoba mendengarkan barang yang ia bawa satunya lagi, yaitu sebuah piringan hidung. Lantas Danny pun menyetel piringan hitam itu karena ingin tahu apa sih isinya, apakah sebuah lagu Ajojing. Ketika disetel, ia mendengar suara dari seorang pendeta yang sedang membacakan rincian catatan tentang sebuah buku bernama Naturam de Monto. Jadi bagi kalian yang belum tahu, Naturam de Monto atau lebih dikenal sebagai Book of the Dead adalah sebuah buku kuno yang di dalamnya berisikan rapalan mantra untuk membangkitkan iblis. Semua kata-kata yang ada di dalam buku itu merujuk kematian setiap orang yang membukanya. Pendeta itu mengatakan bahwa ia telah melakukan sebuah penelitian secara rahasia dan membacakan mantra untuk memanggil iblis dari buku tersebut. Di sisi lain, terlihat Ellie sedang membawa pakaian kotor, cangcut kotor, kutang yang sudah bau amis ke ruangan laundry yang ada di lantai bawah. Ketika sedang berada di dalam lift, Ellie tiba-tiba diserang dan dirasuki kekuatan sosok iblis jahat. Ketika dirasuki, mengakibatkan listrik di apartemen itu tiba-tiba mati total. Beth yang ada di sana menganggap bahwa akan ada gempa susulan. Lantas ia pun berusaha mengumpulkan para keponakannya. Tak berselang lama, tiba-tiba Ellie muncul dari arah kegelapan. Tanpa banyak ngomong, ia pun mendekati kompor dan memasak telur dengan sangat aneh sampai cangkang-cangkangnya dimasak. Dengan tubuh yang telah dirasuki oleh iblis jahat, seketika Ellie merangkak dan mengeluarkan cairan putih dari dalam mulutnya. What's up? Sebelum Ellie tak sadarkan diri, ia memohon kepada Beth untuk menjaga ketiga anaknya. Kemudian pada akhirnya, Ellie pun pingsan tak sadarkan diri. Melihat kondisinya sudah seperti itu, dengan segera mereka berusaha membawa Ellie ke rumah sakit Kartini. Namun karena keadaan tangga yang runtuh dan lift yang rusak, pada akhirnya Ellie tak bisa diselamatkan. Innalillahi. Kemudian Beth membawa jasad Ellie ke apartemen Gabriel. Hal itu bertujuan agar anak-anak Ellie tidak tahu bahwa sang ibu telah tewas. Lantas Beth, Gabriel, dan juga tetangga yang lain, kita sebut saja dia Ujang, ini rupanya mereka semua yang ada di situ berusaha mendoakan Ellie agar ruhnya tenang di alam sana. Namun karena mereka terjebak di situ akibat dari gempa tersebut, lantas Gabriel dan Ujang berusaha membuka sebuah tangga darurat agar bisa keluar dari sana. Sementara itu anak-anak masih di dalam apartemen dan tidak tahu mengenai kabar kematian sang ibu. Sedangkan Beth sendirian di dalam apartemen Gabriel dan masih berada di dekat jasadnya Ellie. May her soul. Suasana yang mencekam ditambah backsound yang mendukung membuat kita sebagai penonton kanjut, kaget dan terkejut. Sehingga Beth yang ada di situ sama lagi terkejut akibat dari suara HP yang berdering. Tiba-tiba Ellie mengedipkan matanya, kemudian bangun dari tidurnya. Beth yang masih belum mengetahui bahwa Ellie yang sekarang merupakan jasad yang telah dirasuki iblis, ia malah senang mengetahui Ellie masih hidup. Namun tak berselang lama, Beth menyadari tubuh Ellie kok terasa panas, tidak seperti suhu manusia normal. Lantas Beth pun memanggil ponakannya untuk membantu membawakan Ellie ke kamar mandi dan merendam di air. Namun yang kita tahu, tubuh Ellie yang sudah dirasuki oleh iblis tiba-tiba marah dan mulai mengintimidasi keluarganya. Ellie merayap ke dinding layaknya Spider-Man dan berteriak sangat kencang. Aing hayang somai! Tiba-tiba ia menyerang mereka semua yang ada di situ, hingga ia melukai Beth dengan pisau. Bridge yang melihat itu mencoba berteriak untuk menyadarkan ibunya. Stop it! It's not my fault. Bukannya tersadar, Ellie malah berbalik menyerang Bridge. Alhamdulillahnya Danny dengan cepat menggagalkan aksi dan balik menyerang Ellie. Akhirnya Bridge berhasil diselamatkan.
Setelah itu, Beth dan anak-anak menarik tubuh Ellie keluar apartemen dan mengunci pintunya agar tidak bisa masuk. Tanpa mereka tahu, hal tersebut menyebabkan Ellie mencari korban lain, yaitu orang-orang yang berada di dalam apartemen tersebut. Satu persatu penghuni apartemen akhirnya dibabat habis oleh Ellie. Bahkan Ujang yang mencoba melawan dengan cara menembaknya, malahan tidak mempan. Pada akhirnya, Ujang dan tetangga lainnya harus tewas mengenaskan. Sementara Beth dan para keponakannya harus terjebak di dalam apartemen. Kemudian Beth melihat ke arah jendela yang mungkin saja bisa digunakan untuk keluar dari tempat tersebut. Di saat itu, Bridge sadar bahwa semua ini bisa terjadi karena perbuatan Danny yang membuka buku Naturum Demonto. Akibat dari perbuatan Danny, ibu mereka berubah menjadi iblis jahat, sama seperti gambar yang ada di dalam buku tersebut. Beth pun mencoba menenangkan perdebatan di antara mereka. Yang harus kita lakukan sekarang hanyalah gimana caranya kita semua bisa keluar dari tempat ini. Kemudian Danny pun mengajak Beth untuk melihat buku itu di kamar Danny. Di waktu yang bersamaan, mereka juga tak sadar bahwa Bridge sudah mulai bersikap aneh. Di saat mereka sedang lengah, kesempatan itu digunakan oleh Ellie untuk memancing Cassie dengan menyanyikan lagu pengantar tidur. Cassie yang notabene masih anak kecil dan tak tahu apa-apa, ia pun terpancing dan membukakan pintu untuk sang ibu. Dan tiba-tiba, untung saja Beth dan Danny menyadari hal tersebut dan berhasil menyelamatkan Cassie. Setelah itu Beth melihat Bridge sedang di dapur yang telah dirasuki oleh iblis. Tiba-tiba ia melahap sebuah gelas dengan wajah yang sangat menyeramkan. Bridge berusaha menyerang Beth, namun untung saja Beth berhasil menyelamatkan diri. Tak hanya sampai di situ, kemudian Bridge mulai menyerang Danny dan Cassie. Namun mereka berhasil selamat dengan gagang sapu yang dipegang oleh Danny dan langsung menusukkan ke arah Bridge. Kejadian itu tentu saja menimbulkan rasa trauma mendalam bagi Cassie yang masih kecil. Lantas, Danny pun dengan cepat mengikat tubuh Bridge sebagai antisipasi jika ia kembali dirasuki. Just in case. This would be a good mom someday, Hannibal. Selanjutnya, Danny dan Beth kembali mendengarkan lanjutan dari piringan hitam itu untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan semua yang telah terjadi. Namun sangat disayangkan, pada piringan hitam itu sang pendeta mengatakan bahwa buku Naturum Demonto tidak dapat dihancurkan dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan semuanya adalah dengan cara membakar orang-orang yang telah dirasuki iblis atau menguliti tubuh mereka. Tak lama, mereka pun mendengar suara dari arah ventilasi. Tiba-tiba, Bridget muncul dan menyerang Danny sehingga ia harus tertusuk. Karena tak ada pilihan lagi dan sudah tidak bisa diselamatkan jika orang yang telah dirasuki, akhirnya Danny pun membakar kakaknya sendiri. Secara bersamaan muncul Ellie dari arah ventilasi dan langsung menyerang Beth. Danny yang sudah tertusuk tak mampu membantu Beth ketika diserang oleh Ellie. Danny pun harus tewas akibat luka tusuk yang ada padanya. Tapi beruntungnya Beth berhasil memberikan perlawanan dengan cara menusukkan pisau tepat mengenai Ellie. Kesempatan itu Beth gunakan untuk membawa Cassie kabur dari apartemen. Akhirnya Beth menemukan senjata milik Ujang yang sudah tewas. Lantas senjata itu ia gunakan untuk membuka tangga darurat secara paksa. Sebelum mereka kabur, Beth terlebih dahulu menembak kaki Ellie dengan senjata tersebut. Pada akhirnya mereka berdua pun berhasil kabur. Tetapi tak lama dari itu, orang-orang yang telah dibunuh oleh Ellie tiba-tiba hidup dan kerasukan secara massal. Everybody here dies by dawn, Beth. By dawn. Beth dan Cassie dengan cepat masuk ke dalam lift untuk menyelamatkan diri. Ketika mereka sudah di dalam lift, betapa sialnya mereka malah terjebak di situ. Sementara Ellie beserta seluruh jasad-jasad yang sudah dibunuh mulai menyatu dengan tubuh Ellie. Kekuatan iblis fase 2 bisa dibilang. Tak mau jika Beth dan Cassie lolos begitu saja, akhirnya Ellie mengejar mereka. Sehingga berat gabungan dari jasad-jasad itu menyebabkan lift harus terjatuh ke lantai dasar.
Sesampainya di bawah, tepatnya di parkiran apartemen, Beth dan Cassie berusaha kabur dengan mobil. Namun sayangnya namanya juga film horor, pasti weh ada kejadian di mana mobil itu tidak mau menyala. Sebelum iblis itu datang, Beth dan Cassie dengan cepat bersembunyi di sela-sela mobil yang terparkir. Sampai akhirnya mereka berdua berusaha kabur melalui pagar yang akan tertutup. Tetapi sangat disayangkan ketika mereka akan kabur, Cassie harus tertangkap iblis tersebut. Cassie yang akan dibunuh menggunakan gergaji mesin oleh iblis itu, Beth dengan cepat membuka pagar kawat untuk menolong Cassie. Setelah berhasil terbuka, Beth secepat mungkin berlari untuk menyelamatkan Cassie. Dengan cara menembaknya, Cassie pun berhasil diselamatkan. Namun sayang, Beth harus terjatuh ketika iblis itu melemparkan gergaji mesin ke arahnya. Dari sinilah Cassie dan Beth saling bekerja sama agar bisa mengalahkan iblis tersebut. Caranya dengan memasukkan iblis itu ke dalam mesin penggiling. Walaupun mesin penggiling itu sudah dinyalakan dan iblis itu kegiling sebagian, tetapi ia masih bisa bertahan. Beth yang melihat gergaji mesin ia gunakan untuk mengalahkan iblis itu, tepat mengenai kepalanya, sehingga iblis itu masuk ke dalam mesin penggiling. Pada akhirnya iblis itu dapat dikalahkan, sehingga Beth dan Cassie bisa kabur dari apartemen tersebut. Adegan terakhir memperlihatkan keesokan paginya. Jessica yang ternyata tinggal di apartemen itu, tiba-tiba ia dirasuki oleh iblis jahat ketika dirinya hendak pergi berlibur bersama Teresa dan Caleb di awal film. I'm sure one of them will be perfect for you. Dan film pun anggesan. Secara cerita, film ini tidak menjual cerita yang luar biasa, namun secara aksi, film ini menawarkan tontonan yang sangat menegangkan. Akting dari para pemainnya cukup meyakinkan untuk memicu ketakutan para penonton. Film ini banyak sekali jumpscare-nya, sehingga saya yang menontonnya sampai ngorejat. Meski begitu, tanpa jumpscare pun, suasana dan setting tepatnya sudah mendukung untuk menimbulkan ketakutan yang luar binasa. Film ini sangat detail memperlihatkan perubahan fisik karakternya ketika dirasuki jurik. Dan film ini sangat pas untuk ditonton bersama keluarga tentunya. Sangat family friendly. US mungkin segitu W Info Tipu Set mengabarkan. Hatur nuhun bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Selebihnya Abdi Teh mohon maaf bila ada patah kata yang membuat kalian tersinggung. Saya Dharma yang bertugas di alam bawah sadar undur diri. Hayang modal dan wassalamualaikum bro. Atas nama ya.